Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Kevin Jonathan. Selamat datang buat kalian semuanya yang udah nontonin untuk mampir di YouTube channel gue, guys. Oke, jadi di video kali ini gue baru aja lihat di forum Facebook 1 jam yang lalu, Konoha Legend kasih gift code spesial, guys, karena first server merch ya. Gue nggak tahu kodenya itu hadiahnya apa, tapi katanya ini spesial buat semua player, guys. Oke, ini bakalan langsung aja. Pastinya gue coba pengen tahu ya. Kode pertama first merch server itu apa yang dikasih, guys? Oke, jadi untuk kodenya itu adalah GXSV0136. Gua nggak tahu kodenya apa ya. Tapi sebelum gua exchange, buat kalian yang belum subscribe, like ya. Kalian silakan subscribe dulu, gratis guys. Cuman klik tombol merah subrek ya, itu menjadi tanda dari kalian untuk ngedukung YouTube channel gua, guys ya. Biar berkembang nih channel, walaupun ya gue masih anggota-anggotan, gue masih ya kadang mau konten kadang mau enggak, tapi gue akan berusaha untuk sharing hal-hal penting buat game-game yang biasanya gue mainin ya. Oke, langsung aja kita exchange, hadiahnya apa gue nggak tahu, langsung aja kita lihat, guys. Reward Surf Mers untuk pertama kalinya di game Konoha Legend. Hadiahnya, guys. Wah gila ini, guys. Wah, hadiahnya nggak main-main, guys. Set. Nah. Gila ini hadiahnya, guys. Seriusan. Wah, ini hadiahnya luar biasa sih. Oh, bentar, gua harus screenshot dulu nih. Gila, guys, hadiahnya. Wah, itu GG sih, guys, hadiahnya, sumpah, cok. Wah, anjim. Dabes banget ya. Gila loh. Bener-bener sih, guys. Nah, ini line up gua ya. Jadi udah 5 juta CP. Masih bau ya, masih belum jago, masih belum terlalu kuat, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, guys ya. Dan kalau nggak salah tuh ya, guys ya, itu tuh ada gift code lagi, coy. Nah, ini langsung aja nih gua klaim-klaim lah. Fuga KLG langsung aja, cok. Oke, habis itu juga ada gift code lainnya ya. Mana nih? Abyss KLG. Oke, terus ada gift code lagi kalau nggak salah. Kono KLG kayaknya gua belum ya, guys ya. Kono KLG ya. Habis itu udah sih, nggak ada lagi, guys. Ruto KLG gue kayaknya udah ya di video sebelumnya ya, Ruto KLG ya kalau nggak salah ya. Udah, berarti ada 3, coy. Lumayan banget, anjir. Gift code lagi, guys. Gue sih sekarang lagi mentingin yang secret teknik ini ya, itu karena lumayan, coy. Oke, jadi sebelum gue tutup videonya, gue bakal nunjukin kekuatan dari Sasuke Shippu ya. Sasuke Shippu gue nih, gue nggak tahu kenapa gue demen aja gitu ngeliat Sasuke Shippu sampai gue bintang 14-in, coy. Walaupun nanti kedepannya gue bakalan buat tanah juga ya, ninja-ninjanya, tapi perlahan aja. Have fun aja, guys. Kita coba lawan ini ya. Kakashi Tai. Orang Thailand kah? Gua nggak tahu. Tapi dikit.
Kirin. Kirin. Gue paling demen kalau kirinnya tuh dua kali tuh. Resep aja gue ngeliat itu. Darahnya langsung kayak ngurang banyak gitu tuh. Kena kaos ya, kena kaos. Kaos tuh ninja lawan tuh bakalan ngasih basic attack ke ninja temennya sendiri tuh. Mamam. Jadi Sasuke Shippu sebenarnya tuh bagus coy. Cuman memang dia speednya harus lebih cepat aja, intinya gitu ya coy ya. Kalau mau main Sasuke Shippu ini. Tapi Sasuke Shippu counternya itu Minato UR, terus Naruto UR sama siapa namanya tuh gue lupa lagi tuh, sama aduh gue lupa yang biju ekor 4 kalau nggak salah guys, ekor 4 ya gue lupa namanya, yang ini sih gue ada ninjanya kalau nggak salah, Roshi ya. Jadi itu aja sih sebenarnya counter-counternya si Sasuke Shippu ya. Kalau nggak ada mereka-mereka sih sebenarnya aman-aman aja guys. Nah ini last lah ya, last ya. Kirin. Kirin. Tapi entah kenapa ya, kalau misalnya ketemunya kayak Hashira sama B14 itu gila damage-nya kayak nggak masuk akal gitu coy. Sakit banget anjing, sumpah. Apalagi kalau misalnya Mia dia gabungan sama Nintendo, ya ampun. Langsung jadi abu coy, line up gua. Jadi line up gua namanya kalau CP-nya jauh di bawah ya. Terus line up-nya juga gak ada hati rama sama Pain atau Nagato. Udah sih, kalau misalnya gak ada tiga itu ya tingkat hoki untuk Kenshinannya masih ada sih seharusnya. Kata-kata ini juga ngeselin sih, anjing banget ya. Gila, cok. Gue toksik banget, cok. Di video ini dolar kuning gue yang ada. Sumpah. Nah, ini udah kalah, ini udah kalah lah ini. Tebel-tebel pisan, coy. Asli. Ah, rai kiri juga. Abal-abal lagi. Kuat-kuat banget ya. Mamam tuh makan tuh elektrik. Sasuke-nya nggak ngasih skill coy. Sakit banget anjrit basic attack-nya Madara. Sumpah sakit pisan coy. Akhirin gue kagak ah udahlah nih, auto lose ya ampas, gue bener-bener build tanah ya. Karena gue nanti pelan-pelan lah kita build yang kombinasi ya. Gue lagi pengen banget, nggak tau kenapa gue pengen bikin Minato UR terus gabungannya sama 3 healer dah. Minato UR main sendirian dah tuh, pakai pursuit dah tuh. Ini udah pasti auto lose guys. Duh kena efek sinit anjir. Anjir ya, 600.000 700.000 itu damage-nya, buset. GG pisan. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Tadi itu ada beberapa gift code-nya ya guys ya. Jangan lupa diklaim, jangan sampai expired. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye guys.